Pagi untuk hari ini. Seperti biasa, setiap pagi Isnin di setengah jam terakhir, jom kita nak bersama-sama menerusi segmen Suara Kemanusiaan bersama dengan Islamic Relief Malaysia. Dan kita nak ajak sahabat-sahabat juga turut bersama, bangkit bersama. Itu tajuk kita hari ini, bersama-sama Islamic Relief Malaysia dalam kempen-kempen yang dibawakan. Hari ini ada dua orang ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia. Laki-laki. Laki-laki versus laki-laki. Dua laki di studio, dua laki... PDPR. Dua hari di rumah. Dia stay at home. Dan kita bersama dengan dua orang ikon kemanusiaan IRM, iaitu Brother Azalino dan juga Brother Ashraf Muslim. Assalamualaikum Azhar dan Ashraf. Double A pagi ni. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar kita berdua? Azhar, Ashraf sihat eh? Baik, alhamdulillah. Baik, alhamdulillah. Okey, alhamdulillah. Okay. Nampak apa? Apa khabar Ashraf? Nampak banyak dekat bangsal kuda je nampaknya baru-baru ni gambar-gambar tu. Masa lockdown ni, lockdown itu semua throwback. Throwback kan? Itulah. Nampak sangat rindu tu. Rindu tu nak berkuda tu. Azhar pun okey di rumah dengan katanya anak-anak sibuk PDPR semua. Itulah, minta maaf sikit lah, berebut semua internet ni. Kalau pagi ni sangkut-sangkut sikit, apa yang kita boleh dengar tu, itu je lah yang rezeki kita ni. Tapi dengar clear, alhamdulillah. Jelas, sama alhamdulillah lah, sama. Dan... lah, saya pun berebut-rebut juga ni. Semua berebut. Okey lah, daripada berebut frame, semua nak masuk dalam kamera. Risau juga, meriah sangat pagi ni. Okey, jom kita nak mula cerita tentang bangkit bersama. Mungkin awal ni, mungkin Azhar nak cerita sikit pengalaman Azhar pun pernah bersama Islamic Relief Malaysia menyantuni penerima-penerima manfaat di beberapa lokasi dalam PKP ni kan. Turun ke rumah mereka, lihat sendiri macam mana keadaan dan situasi yang dihadapi oleh para penerima manfaat. Mungkin ada cerita yang nak disampaikan, Azhar. Silakan. Okay, yalah, specifically maknanya memang kita buat program ni untuk menyantuni penerima manfaat yang dipanggil menghadapi kesukaran tu lah kan, ketika pandemik ni. Dan kempen yang saya join sebelum ni, nama dia Fresh for Them. Maknanya kita membawa bekalan bahan-bahan mentah lah. Ada daging, ada sayuran, ada macam beras semua. Dan kita menziarahi, kita panggil penerima manfaat kita ni di kawasan Kajang dari pelbagai kaum. Maknanya penerima manfaat kita ni dari golongan pelbagai kaum. Jadi saya rasa program-program begini ialah maknanya kita tak dapat laksanakan kalau tiada sumbangan daripada tuan-tuan perempuan di luar sana. Dan saya rasa insyaAllah Islamic Relief sangat konsisten untuk terus buat program-program begini. Oh, insyaAllah. Maknanya bantuan-bantuan tu masih lagi disampaikan sampai sekarang pun untuk para penerima manfaat. Dan macam Azhar sebut tadi, termasuk juga yang bukan Islam, bukan Melayu pun juga kita santuni. Ashraf, mungkin nak cerita juga macam mana, sebab Ashraf pun nampaknya sangat aktif juga. Selain bersama Islamic Relief Malaysia, ada juga usaha-usaha lain yang Ashraf bawakan. Macam mana perjalanan bantuan kita, Ashraf? Silakan. Oh, amin dulu pakcik. Pakcik pula aku panggil. Ashraf. Pakcik pun boleh. Kejap-kejap. Tak dengar suara tu, Ashraf. Tolong Ashraf, tolong unmute kan? Dengar. Yang ni terbaik. Okey, alhamdulillah, syukur pada Allah sebab saya rasa rakyat Malaysia ni, masyarakat kita sekeliling ni memang sangat-sangat suportif, sangat-sangat cakna dengan keadaan sekarang ni. Dan kalau ikut pengalaman saya sebelum ni, waktu bulan Ramadan, waktu kita buat program Rezeki Ramadan, waktu tu berlaku di Rawa, ni ada satu kisah lah, seorang ibu ni, dia terpaksa menjaga anaknya, membesarkan anak-anaknya seramai berapa orang, 4 orang, 5 orang, maknanya 5 orang anak. So dia terpaksa menjaga sebagai ibu tunggal, dan dia kena jaga anak-anak dia dalam keadaan yang susah. Lepas tu ialah dengan lockdown lagi, jadi dia tak ada apa, dia punya punca rezeki pun dah tak ada. So apa yang kita boleh bagi, Islamic Relief hari tu kita berikan pack keperasan makanan, dan juga ada kita buat surprise, kita bagi mesin jahit. Masa tu dapat mesin jahit. Sebab apa? Mesin jahit tu kita beri ruang untuk dia, peluang untuk dia macam niaga, bagi jahit kepada apa-apa, ambil servis dia, potong apa, buat baju, buat baju raya waktu tu kan. Dan waktu tu dia pun alhamdulillah dia boleh survive sampailah sekarang. Itu yang kalau boleh, dengan apa sumbangan yang kita lakukan ni, dapat memberikan satu sinar kepada seseorang itu, mengubah hidup mereka lebih baik. Itu yang kita nak sebenarnya dalam Islamic Relief ni, dalam kita buat misi bantuan sebenarnya.
Yang maknanya mereka bukan saja ada yang bukan sekadar dapat bahan-bahan makanan ataupun keperluan harian, tapi ada juga yang kalau kita apa pilih mana yang mereka itulah punca pendapatan mereka menerusi jahitan tu, ada yang dapat mesin jahit tau untuk meneruskan kelangsungan hidup. Tambah-tambah lagi macam tadi Ashraf cerita, ibu tunggal ada anak-anak yang perlu dibesarkan, mesin jahit dapatnya, alhamdulillah. Baik, itu antara bentuk bantuan yang disampaikan, dan lokasi-lokasi juga berbeza-beza, bukan saja dalam negara tapi di luar negara. Jadi kalau nak tahu lebih lanjut, anda boleh pergi ke semua media sosial Islamic Relief Malaysia. Ada banyak gambar, video macam mana bantuan-bantuan tersebut disampaikan. Sebelum kita berehat ni, mungkin Azhar pun ada cerita. Kalau tadi Ashraf di Rawang ada kisah ibu tunggal. Kalau Azhar macam mana Azhar? Yang menyentuh, paling menyentuh hati lah. Baik, itulah dia. Program saya di Kajang, pada saya sangat istimewa lah. Dia sedikit sebanyak sebenarnya dia menyedarkan kita sendiri pian yang pergi program-program macam ni. Maknanya kita mungkin terlalu skeptikal. Contohnya kaum Tionghoa ni kita ingat semuanya senang kaya. So kami berkunjung di beberapa rumah sekitar dalam Kajang tu, dalam 5 buah rumah semua kawan-kawan Cina kita, bangsa Cina. Dan satu yang paling saya rasa sangat menyentuh hati ni ialah kita menjarahi satu keluarga ni yang suaminya dialisis dan ada masalah penglihatan, dan isterinya terpaksa berhenti kerja untuk sara keluarga di rumah, ada 2 orang anak. Dan bayangkan pian, maknanya pendapatan isterinya sekarang ni bergantung pada dia ada buat macam packaging paper bag lah. Dan pendapatan dia hanya RM300 sebulan pian. So, bayangkan macam mana macam mana untuk hidup. Jadi mereka terpaksa hidup dengan bantuan kejiranan, ketua kampung situ, dan ialah NGO-NGO seperti Islamic Relief Malaysia dan NGO-NGO lain. So itulah dia realitinya, maknanya semudah itu. Kerana datangnya ditimpanya penyakit terus berubah hidup. Kerana datangnya musibah pandemik ni, contohnya kawan-kawan kita yang ada kerja di perhotelan, syarikat penerbangan, semua apa putus mata pencarian. Jadi kurang-kurang usaha kita ini dan derma daripada saudara semua di luar sana sangat-sangat membantu mereka. Dan kita harap benda ni diteruskan dan teruslah bermurah hati untuk menderma dan menyertailah program-program kemanusiaan yang dibawakan khususnya daripada Islam di Malaysia lah. InsyaAllah macam Azhar, macam Ashraf ceritakan tadi tu, bukan Ashraf, bukan Azalino yang sumbang direct pada penerima manfaat tu. Bukan duit Ashraf, bukan duit Azhar. Mungkin kalau ada, adalah juga kan. Ashraf banyak juga menyumbang kan. Ataupun bukan duit Islamic Relief Malaysia, tapi duit tuan-tuan dan puan-puan yang menderma, yang bermurah hati membantu mereka yang sangat-sangat memerlukan. Ya Allah, saya tak terbayang macam kalau 300 sebulan kan income-nya, dengan keperluan dialisis kan, keperluan dialisis dengan usia, macam mana agaknya survival sahabat-sahabat kita. Okey, kejap lagi kita nak cerita tentang dalam PKP ni, tentang mungkin tekanan, emosi, masalah kesihatan mental juga. Mungkin Ashraf dan Azhar ada cerita juga nak dikongsikan. Selain daripada sahabat-sahabat, boleh terus bersama kami untuk dengarkan suara kemanusiaan. Ya, bersama dengan Islamic Relief Malaysia. Tapi kita berehat seketika, kita kembali selepas ini. Dan sahabat-sahabat semua, jangan ke mana-mana. Terus bersama kami di Radio IKIM 20 tahun. Inspirasi Inforia Islami.
Terima kasih kepada anda yang terus saja bersama kami di IKIM Inspirasi Inforia Islami. Pian dan juga Hazul bersama anda untuk Warna Pagi Bangkit Bersama. Itulah tajuk ataupun topik untuk Suara Kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia pagi ini. Dan kita masih lagi bersama dengan dua orang ikon kemanusiaan IRM, iaitu Brother Ashraf Muslim dan juga Brother Azalino. Aha, dan kita nak cerita tadi, mungkin bila kita menyantuni sahabat-sahabat penerima manfaat kan, Ashraf dan Azalino, mungkin ada antara mereka yang meluahkan perasaan, rasa hati bila dapat bantuan daripada sahabat-sahabat penderma ni kan, menerusi Islamic Relief Malaysia, apa yang mereka luahkan. Tapi mungkin dalam tempoh pandemik ni ada, yalah, ada yang tertekan, ada yang menghadapi ujian emosi mereka. Ashraf mungkin boleh kongsikan macam mana cara terbaik, mungkin ada kata semangat nak disampaikan pada mereka yang diuji ni, Ashraf. Silakan. Okey, terima kasih Pian, Hazwan. Kita memang sekarang ni dalam, kita hidup sekarang dalam keadaan yang saya boleh kata tekanan kita lebih tinggi, lebih berganda daripada sebelum ni. Lebih stres dengan keadaan PKP, lockdown, terpaksa duduk di rumah, lepas tu ada yang pula hilang punca rezeki, hilang pula kerja. Jadi macam mana dia teruskan survive, dia tahu lagi sampai bila benda ini akan berterusan. Nak-nak sampai ada pula yang tidak boleh kawal dia punya diri dia sehingga sampai apa membunuh diri kan. Kita pun asyik tengok dekat virus ke ni, ramai pula yang bunuh diri. Kalau nak tahu dia punya statistik daripada PDRM tahun 2019 hingga 2020, Johor catat kes bunuh yang tertinggi. Tapi masuk tahun 2021, Selangor adalah kes bunuh diri yang paling tertinggi. Jadi itu dah menunjukkan bagaimana cakap dia punya kesan yang amat-amat yang tak baiklah, amat negatif dekat masyarakat sekeliling disebabkan COVID ni. Jadi pada mereka yang ialah yang ada masalah tu, tolong beritahu pada kami, tolong beritahu pada rakan-rakan kat sebelah, jiran sebelah, inform. Kadang kalau kita senyap-senyap pun tak boleh juga, sesedar mati kat dalam rumah kan, sesedar ada masalah-masalah yang benda yang pelik-pelik berlaku dalam rumah tu, jadi tidak ada orang ambil tahu kan. Jadi ini adalah ruang dan peluang pada kita untuk kita membantu pada rakan-rakan masyarakat sekeliling. Dan ingat, setiap kali kita memberi pada pemberian, setiap kali kita memberi sumbangan, insyaAllah bagi saya akan ada satu perubahan ataupun kita mungkin akan mengubah hidup seseorang itu lebih baik. Dan pada mereka yang ada masalah, stres, apa semua tu, ingat kita ada Tuhan, di mana tempat tu dengan dia kita mengadu, dengan dia lah kita berharap. InsyaAllah bagi saya benda ini akan berakhir sama lagi, dan kita mengadulah dengan Allah Subhanahu Wa Taala, Allah akan bantu kita. Ingat, doa, ikhtiar, usaha, jaga solat, jaga amalan, jaga hati, insyaAllah Allah akan bantu kita dari segi apa juga. InsyaAllah. Tenang je dengar nasihat daripada Ashraf Muslim pagi ni. Mungkin itu juga ialah, macam Ashraf cakap tadi lah, kadang-kadang kita ni nak menasihat orang tak reti, Ashraf kan, nak apalagi nak menenangkan orang yang diuji. Tapi kadang-kadang dengan derma sumbangan yang dihulurkan, itulah asbab juga seseorang boleh dibantu untuk keluar dari masalah ataupun ujian sedikit sebanyak meringankan beban. Azam mungkin nak kongsikan pula, mungkin Azam kan ramai juga para penerima manfaat yang dah disoal, dah ditemu duga ataupun di interview kan. Apa yang diorang luahkan pada Azhar, kalau boleh kongsikan? Okay, saya rasa pengalaman saya lebih realistik lah. Maknanya apa yang mereka cerita tu sama saya pernah tempuh juga. Maknanya kita ada transition dulu, mungkin Bian pun sendiri ingat, saya ada transition daripada waktu kerja, kemudian tak ada kerja, kemudian berniaga tak berapa berjaya katakan. Dan kita ada rasa kita panggil ke arah depression tu. Dan ketika tu memang kita rasa dia tak tahu nak buat apa. Dan saya rasa kalau ada input yang saya boleh bagi ialah, pertama sekali, kawan-kawan dan sedara terdekat kita tu harus selalulah kita ambil tahu. Betul. So macam mak saya, dia tanya macam mana kau nak, okay ke, dah makan ke, dia soalan-soalan basic je. Tapi sebenarnya dekat situ kita boleh luah, mak ada scan-scan tak untuk scan-scan bayar gaji orang dulu ke apa semua. Jadi perlu je benda-benda tu. Dan memang kawan-kawan saya, even ada satu kawan rapat saya tu, sadu lah boleh ingat balik, dia bawa saya pergi pergi ke Giant apa semua untuk beli barang. Jadi dia swipe dulu, dan kemudian alhamdulillah rezeki saya ada duit sikit, kemudian saya bayar balik walaupun dia kata tak perlulah. Jadi dalam kes ni sama je, kita punya penerima manfaat ni dia sebenarnya blur, dia dah tak boleh nak buat apa. Imagine, maknanya dia nak keluar rumah pun, kata macam kakak tadi tu namanya Alice tu, dia nak keluar rumah pun suami dia siapa nak jaga pula. Jadi ada dua orang lagi. Jadi dia tak boleh buat apa. Jadi memang kena ada telefon, ada bayar prepaid sikit untuk contact apa-apa yang perlu, minta hantar ke, minta beri sumbangan ke dan sebagainya. So realiti dia memang perit, dan kita perlu aware
kita perlu sama-sama ambil tahu. Moga-moga semua apa nama ambil beratlah perkara ni. Sedih sebab saya cerita. Teringat. Masya-Allah, itulah. Azhar pun terkenang-kenang apa yang dilalui sendiri, yang Azhar cerita tadi secara realistik atau realiti yang dihadapi oleh semua kita masing-masing ada saat-saat mencabar masing-masing. Dan macam Brother Zairul, CEO Islamic Relief Malaysia, selalu sebut kita jadi jambatan-jambatan pada memudahkan urusan-urusan orang lain. Mungkin kakak Elise tadi dia memang tak ada keluar nak beli barang apa susah kan, tapi kitalah jambatan yang membantu menyalurkan dan menghubungkan bantuan tu, insya-Allah. Allah. Okey, di ujung ni mungkin setiap seorang mungkin ada pesanan dan nasihat lagi yang nak sampaikan pada sahabat kita, termasuk menjayakan kempen-kempen terkini Islamic Relief Malaysia. Mungkin Ashraf nak mula dulu. Silakan Ashraf. Okey, kita tahu ini adalah satu dugaan bagi kita untuk semua orang, bukan saja kepada mereka yang ada kesusahan yang apa melalui kesusahan daripada kewangan, makanan apa semua, dan juga ia juga dugaan kepada mereka yang mampu. So pada kita yang mampu, itu dugaan itu untuk kita menderma. Kadang-kadang disebabkan ego kita macam alah nantilah, itulah inilah. Sekarang kalau kita buat sekarang, insyaAllah sekarang juga akan mengubah seseorang itu menjadi lebih baik. So jadi kepada mereka yang ingin menyumbang, boleh menyumbang ke tabung COVID-19 appeal ataupun rayuan COVID-19. Sumbangan serendah-rendah RM2 pun boleh dilakukan melalui menerusi website Islamic Relief Malaysia. Boleh tengoklah dekat website kami, itu www.islamicrelief.org.my, ataupun boleh je WhatsApp center kita ada 019-637-9788. Saya ulas lagi, 019-637-9788. Bukan saja sumbangan saja, mungkin ada nak mengadu ke apa ke kan, boleh hubungi kami, insyaAllah. InsyaAllah. Dia nanti akan hubungkan dengan Ashraf ke macam mana? Kalau ada yang request nak cakap dengan Abang Ashraf Muslim, macam mana? Nak cakap dengan Abang Ashraf boleh, lah, boleh tak? Boleh. DM saya pun boleh, insyaAllah. Boleh DM lah, DM dekat Instagram saya. Tak pun Instagram di Islamic Relief pun boleh. Kan? InsyaAllah kita bantulah. Azalino kan ada kata akhir untuk pagi ni? Yalah, untuk saudara semua di luar sana yang memang ada rezeki lebih sikit, bolehlah sumbang RM2 ke berapa ringgit yang tuan-tuan mampulah kan. Tapi kalaulah kata memang tak adalah duit sangat, share lah posting kita, share lah segala information yang kita sharekan, kita kongsikan di kita punya laman sosial ke atau website kita. Moga-moga kat situ pun dapat pahala, dan kurang-kurang ada orang dapat banyak manfaat daripada kita punya perkongsian tu. InsyaAllah. Itu maksud kita bangkit bersama, supaya nampak macam semua sama-sama jatuh ni, kita bangkitlah bersama, saling bantu membantu, bahu-membahu, insyaAllah, untuk sesuatu yang lebih baik. Terima kasih Azalino Saujana dan juga Ashraf Muslim, dua ikon kemanusiaan Islamic Relief Malaysia untuk pagi ni. Dan terima kasih juga Haji Zairul, Brother Zairul, CEO Islamic Relief Malaysia, yang rajin tulis komen dekat ruangan komen kita tu. Biasanya kalau macam apa, Haji Zairul datang sini, dia biasa akan bagi kata apa, macam banyak penjelasan-penjelasan lah kan. Tapi kali ini di komen pula dekat Facebook kita. Terima kasih banyak kepada Azizul, InsyaAllah. Dan jumpa lagi insyaAllah Azhar dan Ashraf. Jaga diri baik-baik juga. Assalamualaikum. Terima kasih Pian, Azizul. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu dia dua orang ikon kita untuk suara kemanusiaan Islamic Relief Malaysia hari ini. Jom kita bangkit bersama, kita bantu, kita cari siapa yang perlu dibantu, insyaAllah. Moga-moga itu asbab juga untuk kita pun jadi sihat walafiat dan juga selamat dunia wal akhirat. Amin ya rabbal alamin. Dan pastinya itu perkongsian untuk suara kemanusiaan bersama Islamic Relief Malaysia mengakhiri Warna Pagi untuk edisi hari Isnin 5 Julai 2021. Dan selepas ni Yati akan bersama anda kembali untuk Aspirasi 101, bermula dengan rancangan personal di Zahra. InsyaAllah hari ni Ustaz Muhammad Abdullah Alamin akan sama-sama berkongsi tentang sesuatu yang dipanggil Adjustment Disorder, yang katanya berkaitan tentang kebolehan seseorang menerima perubahan yang mendadak dalam kehidupan. Apa-apa pun ejah molek deh. Ejah molek kali. Apa, baik-baik saja insyaAllah, terus positif, tenang-tenang, dan kita jaga kita bantu kita, insyaAllah. InsyaAllah. Dan Warna Pagi jumpa lagi esok untuk edisi hari Selasa. Sehingga itu, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.